Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara sekalian. Marilah kita menikmati kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan nasihat untuk sehati sepikir. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata kepada kita, nasihat-nasihat terakhir, Eudia ku nasihati dan Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara sekalian, kita bisa melihat tokoh-tokoh yang tercatat dalam kitab Filipi ini, yang kita tahu bahwa ada Eudia, ada Sintike, ada Sunsugos, dan ada Clement, serta kawan-kawan yang baik dan kawan-kawan sekerja Paulus. Dan orang-orang ini dinasihati oleh Paulus agar sehati sepikir, bisa dalam kebersamaan saling membantu, saling menguatkan, saling menolong yang satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan bahwa dari orang-orang ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang setia untuk mencari Tuhan dan setia untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang-orang yang setia melayani Tuhan ini, mereka bekerja keras, mereka saling menopang yang satu dengan yang lain untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan Injil di wilayah atau daerah Filipi. Kita tahu saudara sekalian bahwa perjuangan mereka sangat gencar, perjuangan mereka sangat besar, perjuangan mereka mati-matian untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di Filipi. Tujuannya supaya orang-orang yang berdosa bertobat, orang-orang yang berdosa diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Di antaranya Eudia, Sinteke, Sunsugos, dan Clement, serta teman-teman sekerja yang gigih untuk memberitakan Injil itu. Bahkan saudara sekalian, dengan pewartaan dan pemberitaan Injil, orang yang sudah percaya dikuatkan, orang yang berdosa diselamatkan, dan orang yang setia dibekali untuk melayani. Maka dari itu, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semuanya akan menguatkan dan memotivasi dalam hidup kita untuk setia dan bekerja untuk Tuhan dan untuk mewartakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Kami menyerahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.